morning. Kita nak gimana yang? Nak pergi jalan-jalan cari makan. Breakfast dulu. Aku baru nak pergi renew road tag dekat pejabat pos. Lepas tu aku lupa hari ni public ya, Monday public. Hari keputeraan yang di Pertuan Agong. So pejabat pos tutup, tak boleh renew road tag. Besoklah keluar. Okay, kita makan dulu. Alhamdulillah kenyang. Ni seperti biasa juara paling lambat makan. Mr. Ben, hello. Hai. Tak ikhlasnya. Kita makan lah. Okay. So kita kena tunggu juara lambat makan ni siap makan baru kita boleh gerak. Yeah, as I told you, inilah juara makan lambat. Orang lain dah tolong dia makan dah separuh nasi dia. Dia tak siap makan lagi, guys. Sama-sama anak dengan bapak. Yes. Nak beli gas stove yang baru je. Tapi dia ajak sampai dekat curve. So kita sampai curve lah. Kita pergi Harvey Norman. Memang tak dapat 200. Sila-sila habis 1000 pada muka. Harvey Norman, here we are. Eh, ni bagian ni. Mama nak cari stove. Ni dah bagian yang akan menghabiskan puluhan ribu ringgit lagi. Buka atas pun bukan itu, tempat-tempat berhari. Aku dah cakap, datang Harvey Norman. Tak ada dapur murah. Tak ada yang. Tak ada yang kat sini. Kita nak beli yang harga marhaen, bukan harga peti ais yang viral. Tengok harga dia, pa, sayang. Itu RM12,000. Ha, peti ais viral. Nilofa punya? Bukan? Siapa punya tarif Nilofa? Mr. Ben, macam mana nak beli stove? Boleh, beli yang harga yang RM12,000. Tak cukup, tu peti ais RM12,000. Lain kali jangan ajak. Kan dah jalan sekejap ya. Pujuk hati sebab tak dapat beli stove yang mahal. Kita masuk big. Dah kata dah. Ambil gambar, guys. Okay, post sekejap. Vandalism in the making. Caught in 4K, guys. Vandalism. Ada jujur Eric Madu. Dia Mr. Ben masih belum putus asa. Dia ajak aku datang Home Pro pula. Nak cari stove. Kalau ada pun tak ada yang macam China tu kat sini. Ini harga kayangan. Apa dah nak kena cari pen ni mah? Nak tunjuk angin tu kuat. Astagfirullahalazim, tak senonoh. Pak, ni toilet untuk rumah kita ya? Masuk ni. Empat tingkat. Kita jumpa, guys. Tapi ni mahal sangat. Lepas tu dia glass. Aku tak nak. Hai, so tak ada stop. Tinggal display set. Aku takkan ambil yang display set. So tak apa. Kita cari di tempat lain. Tengah promo RM99. Tempat dia 100 something. Aku memang kedekut ya bila buat barang-barang safe lagi boleh ya. Ha, tapi tak ada stok, so kita terpaksa cari kat kedai lain. Jom. Dia punya tengok kat sebelah. Kita pergi dekat TBC Sungai Buloh on the way. Nak cari juga stove. Tadi tu tak ada stok. Tak ada stok, guys. Aku sakit hati sebab murah. RM99. Kalau tak RM159. So ni kita pergi dekat TBC Electrical. Harap-harap ada lah. Tapi brand lain rasanya. Brand Milux. Milux. Okay, jom. Okay, finally, guys. Finally dekat Sungai Buloh tau. Ada stok, nak tengok harga. Aina. I'm happy. Pak, nanti rumah kita nanti buat macam ni. Ini biasa. Okay, jom kita balik. Kita unboxing. Nak masak. NSK. Beli ayam. Beli barang.
Yeay, dah pasang testing. Telah berjalan lah, yang. Eh, tak ada pun. Apa yang? Ha, tu. Infrared katanya.